Hai guys dan selamat datang. Kita dapat lihat di abad ini, teknologi berubah dengan begitu drastik sekali. Bukan sahaja dari segi gadget, malah cara berniaga seperti menyewa rumah tetapi tidak mempunyai rumah, sewa kereta tanpa perlu ada kereta dan bermacam lagi. Secara khususnya, kita bercakap tentang teknologi yang ada pada sebuah kenderaan. Pada tahun 1990 ke bawah, kita menjangkakan di masa hadapan, ruangan atmosfera akan dipenuhi dengan kereta terbang dengan sayap dan sebagainya. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Kita sekarang menuju ke arah kenderaan suapandu dan ada baiknya anda kenali tahap-tahap yang ada dalam mod suapandu ini. Kebolehan kenderaan memandu dengan sendiri bukan lagi baru dan ianya mula diperkenalkan pada tahun 1920. Namun tiada ujian yang dilakukan mungkin kerana kekurangan data yang sepatutnya dilakukan sebelum boleh dihasilkan. Bergerak ke hadapan pada tahun 2014, teknologi suapandu ini menjadi semakin naik dan mula digunakan di jalan raya. Jadi apa yang anda patut tahu tentang teknologi suapandu yang akan digunakan di kenderaan masa akan datang? Teknologi suapandu terbahagi kepada 5 tahap yang dikeluarkan oleh SAE International. Video kali ini ada bagusnya saya akan ceritakan sedikit mengenai setiap tahap yang ada dan kereta yang sudah pun berada di tahap tersebut. Pada tahap kosong, yang mana anda sendiri tahu atau anda sendiri sedang gunakan kenderaan yang tidak mempunyai sebarang sistem kawalan sendiri langsung. Untuk menggerakkan kenderaan, anda harus pantau ketika memandu setiap masa seperti bertukar laluan, brake dan sebagainya. Sebab itu ia berada di tahap kosong. Sekarang kita akan beralih ke arah suapandu. Tahap yang pertama ini masih lagi perlu ada sokongan daripada pemandu untuk melihat persekitaran dan mengawal kenderaan. Contoh yang terbaik boleh ditunjukkan kepada anda adalah cruise control. Di mana ketika ini anda memandu kenderaan boleh setkan berapa laju yang anda mahukan sepanjang perjalanan. Akan tetapi tahap ini masih tidak dapat memandu dengan sendiri kerana ia masih tidak dapat mengesan objek di hadapan mahupun memantau persekitaran. Teknologi ini sudah pun digunakan secara meluas, contohnya jenama Honda Accord pada tahun 1990. Di tahap kedua pula, kenderaan sudah boleh memandu dengan sendiri seperti membrake, accelerate, mungkin boleh bertukar laluan di jalan raya. Namun pemandu masih bertanggungjawab untuk melihat arah kenderaan, kawasan sekitar jika terdapat pembahagi jalan ataupun kerosakan jalan yang sedang diperbaiki untuk mengelak membuat keputusan dengan betul apabila berhadapan situasi seperti itu. Kenderaan yang mempunyai teknologi seperti ini sekarang sangat popular seperti kenderaan mewah berjenama BMW, Mercedes dan banyak lagi. Dan sudah menjadi standard pada kenderaan seperti ini. Tesla yang semakin popular digunakan di US, China maupun Norway juga turut di dalam kategori ini sebelum penambahan chip Tesla FSD yang baru sahaja diumumkan. Kemudian bermula pada tahap ini, kenderaan sudah begitu bijak untuk mengesan persekitaran dengan sendiri. Tahap ketiga dipanggil conditional automation di mana kenderaan berkemampuan untuk memandu dengan sendiri tanpa memerlukan pemandu untuk mengawal kenderaan. Ia dapat mengenal pasti objek di hadapan dengan baik, mengesan keadaan jalan seperti sesak dan berkemampuan bertindak mengikut keadaan semasa seperti menukar laluan jika terlalu perlahan, tetapi masih memerlukan kebenaran untuk berbuat demikian, mengikut had laju yang ditetapkan malah mencari jalan yang sesuai. Walaupun begitu, pemandu masih diperlukan untuk menjaga steering. Ada beberapa situasi di mana memerlukan pemandu untuk mengawal kenderaan jika terdapat keadaan kecemasan dan ia akan memberi amaran kepada pemandu untuk mengambil alih kawalan pada bila-bila masa. Kemudian melihat di tahap 4 ini pula di mana anda sudah boleh percaya terhadap kereta suapandu ini. Kerana di tahap ini, ia sudah boleh mengenali pelbagai keadaan ataupun situasi dan boleh bertindak dengan sendiri, contohnya jika terdapat kemalangan di hadapan dan mengelak seperti pergi ke laluan kiri atau kanan. Atau sekurang-kurangnya dapat berhenti di bahu jalan dengan selamat. Anda boleh membuat kerja sendiri sama ada bermain phone, menonton movie pada skrin dan sebagainya tanpa perlu risau. Pada tahap ini juga, steering dan juga pedal masih ada untuk dikawal oleh pemandu jika mahu dan pemanduan secara manual hanyalah sekadar pilihan. Banyak jenama kereta yang mahu terus pergi ke tahap 4 seperti apa yang dibuat oleh Ford tetapi masih belum bersedia untuk dipasarkan. Jika tadi saya ada beritahu yang mana Tesla belum pasarkan lagi chip Tesla FSD, namun selepas ia dipasang, kesemua model yang menggunakan chip ini akan berada di tahap 4 di mana kenderaan tersebut boleh memandu secara sendiri dari mula hingga ke akhir destinasi. Ia juga termasuk jika berlaku redundancy, kereta tersebut masih boleh memandu seperti biasa tanpa masalah. Bergerak ke tahap terakhir pula adalah full automation di mana kenderaan tidak lagi memerlukan pemandu untuk beroperasi. Dengan teknologi sekarang ini, anda hanya perlu menyebut nama tempat ataupun menekan pada skrin dan ia akan terus bawa anda ke tempat yang ingin dituju tanpa perlu memegang pada steering ataupun meletakkan pada pedal. Kerana di tahap ini, steering mahupun pedal mungkin sudah tidak lagi disertakan dan akan dikawal melalui aplikasi sahaja. Melihat kepada konsep-konsep jenama yang memperlihatkan kereta mereka pada tahap
tahap 5 ini langsung tidak menyertakan sebarang steering ataupun pedal. Jadi itu adalah tahap-tahap yang ada dalam kategori kenderaan suar pandu yang dikeluarkan oleh SAE International. Walaupun tahap-tahap ini diperkenalkan, ia hanya perjelaskan tentang apa yang kenderaan itu mampu lakukan dan tidak menyertakan sebarang maklumat tentang teknologi yang patut ada untuk sesebuah tahap suar pandu tersebut. Dan di Malaysia pula masih belum ketengahkan lagi kenderaan seperti ini. Apa kata anda tentang teknologi suar pandu yang sangat dinanti-nantikan oleh pengguna ataupun sekurang-kurangnya kami sendiri? Adakah ia akan membantu anda sekarang atau masih belum pasti akan keperluannya? Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.